Kami ajak Anda ke peristiwa berikutnya, Saudara. Sebuah mobil sedan terjun ke parit keluar jalan tol Ngawi Kertosono, Jawa Timur, Kamis siang dan mengakibatkan 2 orang luka-luka. Mobil sedan berpenumpang 2 orang ini terjun ke sebuah parit di kilometer 609 ruas tol Ngawi Kertosono, Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Madiun. Sebelumnya diduga karena mengantuk, mobil dari arah Ngawi menuju Nganjuk ini hilang kendali dan tiba-tiba oleng ke arah kiri hingga masuk ke sebuah parit keluar jalan tol. Akibat kecelakaan tunggal ini, 2 orang yakni pengemudi dan penumpang mobil sedan tersebut mengalami luka-luka dan dilarikan ke RSUD Caruban untuk mendapat perawatan medis. Pengemudi kehilangan konsentrasi karena mengantuk, kemudian terbantinglah mobil itu ke arah kiri masuk ke parit. Korban. Ya Pak, untuk korban. Untuk korban saat ini 2 orang, yang satu mengalami patah, sementara yang satu cuma luka biasa saja. Kendaraan yang terlibat kecelakaan kini telah dievakuasi tim derek ke exit tol Nganjuk. Kecelakaan tunggal ini masih ditangani oleh polisi.